Perhimpunan Agung UMNO pada 14 Januari 2023 hari Sabtu bermula 9 pagi di Dewan Merdeka. Hanya ada satu usul, iaitu usul ucapan dasar Presiden yang tentunya meliputi pelbagai perkara. Sebelum ini kita ada ucapan dasar Presiden, ucapan usul mengenai pendidikan, usul mengenai agama, ya, usul mengenai ekonomi. Itu kalau kita ada 3 hari, bolehlah. Ini oleh kerana kita ada 2 hari dan kita juga bukan kerajaan sepenuhnya. Kita bersama dengan kerajaan perpaduan. Dulu diadakan usul-usul itu kerana menteri yang berkaitan majoriti daripada UMNO dan boleh menjawab. Hari ini kalau usul mengenai ekonomi, kita tidak ada menteri ekonomi yang berkaitan. Jadi sukar untuk menteri-menteri yang berkaitan bagi pihak kerajaan menjawab di pentas parti kerana katalah usul kos hari hidup misalnya bukan menteri UMNO. Dua kali itu tajuk yang tentunya popular berbeza perhimpunan Agung UMNO. Itu sebab kita kumpulkan ucapan usul dasar ucapan dasar Presiden. Tetapi ucapan dasar Presiden itu tentu menyentuh hal-hal yang berkaitan juga pendidikan, agama, ekonomi, politik, antarabangsa. Biasanya beliau akan menyentuh perkara yang semua.